Setelah sekian lama menghabiskan masa di rumah, pasti ramai yang dah mula bosan dan lemau kan? Mungkin ada juga yang rindu untuk melakukan aktiviti di luar seperti berenang di kolam atau pantai sambil menikmati pemandangan indah. Baru-baru ini, seorang lelaki menarik perhatian ramai apabila dia berkongsikan videonya berenang di sebuah parit di kebun. Di dalam video yang dikongsikan ini, lelaki itu berkongsikan suasana di sebuah kebun yang turut mempunyai parit kecil. Apa yang menariknya ialah air di dalam parit itu yang sangat jernih mengalahkan air di dalam kolam untuk berenang. Menurut lelaki itu, kolam yang dilihat itu sebenarnya hanyalah parit di kebun tempatnya bekerja. Kebiasaannya parit di kebun dipenuhi dengan kotoran atau lumpur, namun berbeza dengan parit di tempatnya ini. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen turut sama tertarik dengan keadaan air yang sangat jernih di dalam parit itu. Sehinggakan ada yang berseloroh keadaannya lebih jernih berbanding air di rumah mereka sendiri.